Terjalnya tebing alur kehidupan berhimpit rapi bersama kerasnya cadas panggung dunia. Jika menafsir hidup dengan cara pandang ini, maka yang selalu ada dalam diri manusia adalah kekerasan jiwa semata. Namun di antara kerasnya cadas dan punggung pegunungan, selalu ada tetes air mengalir yang mengalir menuju sungai dan bermuara di lautan. Tetesan air ini akan membawa kelembutan. Seperti saat Ariyo Wahab lahir ke dunia di tahun 1974 silam. Ariyo hadir membawa kesejukan buat keluarga karena sang ibu sempat mengalami pendarahan kala melahirkannya. Petaka pendarahan itu akhirnya terlewati berganti bahagia sama bahagianya kala Ariyo melewati masa kecilnya. Pria yang kini menjadi suami dari wanita bernama Mila Wardani tersebut mengingat masa kecilnya sebagai masa keindahan meski ada kenakalan. Layaknya gemercik air yang bergegas mencari muara. Aku kecil tuh apa ya? Kata mama sih anaknya sabar. Tuh kata mama jempol, sabar. Maksudnya nggak macem-macem sih, badung biasa lah, wajar kan anak kecil gitu, paling nyolong mangga tetangga segala macam, terus minum air pas puasa di kamar mandi, cuman badung masih batas yang wajar gitu. Berantem pernah, cuman lebih banyak mainnya gitu. Kalau emang zaman dulu pas kita dulu emang sering banget kan main bola bareng gitu. Nah itu kalau main bola tuh kadang-kadang nggak di lapangan doang, di dalam rumah segala macam, sampai kaca-kaca pecah, sampai orang tua pada ngomel segala macam. Jadi emang sering main gitu. Sampai di lapangan juga kita sering main bola. Sama-sama sih. Cuman kalau berantem ya pernah, cuman jarang lah. Kalau nakal ya paling kalau di rumah itu ya gitu, kita sering banget tuh ngacauin tetangga beberapa lah. Kita juga sering pecahin kaca tetangga, kita pas kita main bola, terus kita juga suka nyolong mangga. Terus kalau di sekolah itu ya emang suka jahil juga orangnya, suka ngerjain teman-teman segala macam. Cuman pernah juga orang tua dipanggil karena sebenarnya ini bandul apa bukan ya? Suka manjangin rambut pas SMA. Sekarang juga panjang. Oh iya, lupa. Kan dikunjir. Itu sempat dipanggil orang tua karena sering banget pacang rambut. Jadi zaman dulu sekolah itu pernah jadi aku sengaja banget milih sekolah itu karena di sekolah itu bisa manjangin rambut gitu loh. Cuman kadang-kadang kalau emang guru ngelihat kita panjang rambutnya bisa dipotong langsung di kelas itu. Nah, biasanya kalau emang guru motong langsung itu, kata guru, "Ya udah kamu besok rapihin ya." Oke. Besok aku enggak rapihin. Dalam geliat masa kecilnya, Ariyo diberi curahan kasih sayang dan tatanan nilai-nilai kesopanan yang begitu dalam. Tak ada celah baginya untuk berlari dari nilai-nilai ini, karena Ariyo pada dasarnya adalah anak yang senang bermanja dan enggan berlaku kasar. Sang mama, dialah suluh penerang keluarga yang dicintai Ariyo dan kini dicintai pula oleh sang menantu. Intinya sih, kita yang penting harus punya pondasi yang kuat tentang itulah, sopan santun sama orang tua, terus agama juga sama mendidik seperti itu, terus menghormati sesama, itu yang dikasih sama orang tua. Mamanya Ariyo CS banget sih. Aku kebetulan udah gak ada mama juga kan, mamaku udah meninggal, jadi alhamdulillah ya aku punya mama lagi sekarang gitu. Mungkin ada juga manjanya karena dia sebagai anak yang paling kecil di antara laki-laki gitu ya. Nah kecil, tapi nggak manja banget sih gitu. Jadi kalau dia dari kecil memang udah begitu, sampai sekarang kalau dia ke rumah itu kayaknya nggak sah ya. Ke rumah kalau nggak itu kuping mesti dibersihin gitu. Sampai anak-anaknya pada bilang, "Papa ini, ayah ini manja banget sih," katanya gitu. Aku sih sama mama tuh ya paling sering bercanda-bercandaan gitu loh. Cuman kadang-kadang emang juga ada waktunya serius gitu. Pas aku, terutama mungkin ada beberapa yang gitu aku pengen nanya sama mama ya. Karena mama kan yang paling tahu mama lah. Iya. Yang paling tahu aku nggak ada lain karena dari
Ya sama aja, kalau kayak dia ibunya anak-anak pasti tahu banget kan, kayak Jamie dan Sabin gitu, berarti ya mereka bohong pun ya, percuma lu bohong udah tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau aku pengen nanyain lagi tentang diriku atau segala macem, ya aku nanya sama mama. Entah itu yang sekarang, entah itu yang masa lalu, mungkin itu bisa jadi pelajaran bagi aku untuk bisa berkarirnya lebih indah lagi, bisa memperbaiki apa yang bisa di karirku lagi. Jadi aku kadang-kadang masih menanya mama gitu loh. Dan aku emang manja banget. Sampai sekarang masih dikorekin kuping sama mama. Sampai anakku bikin manja banget sih sama mama gitu. Manja, iya. Ayah manja banget sama mama ya katanya. Ayah sayang banget sama mama ya. Sama oma ya kata segala macam begitu. Sampai bingung gitu. Segala macam. Aku masih itu ritual-ritual seperti itu masih aku jalanin, enggak apa-apa bodo amat orang mau bilang manja, yang penting aku ngerasa emang itu gitu sama nyokap. Iya, dan enggak mengganggu juga. Impian dan cita-cita adalah bagian dari kehidupan seorang anak. Segala mimpi indah untuk menjadi orang hebat, memperdaya akal lugu manusia yang batang usianya belumlah meninggi. Aryo pun punya cita-cita. Ia menggantungkan harapannya itu pada cadar dunia dan membiarkan rahim bumi menerjemahkannya. Kalau aku cita-citanya dulu kan pemain bola sebenarnya. Sering banget kita sempat latihan-latihan juga, cuman sejalan dengan itu lama-lama belok akhirnya ke nyanyi gitu. Kalau nyanyi sebenarnya dari awal tuh bukan cita-cita dari kecil gitu. Kalau dari kecil emang cuma main bola, cuman pas udah mulai besar, udah mulai kelihatan kali ya, udah mulai ngerasain oh ternyata nih bidang gue di sini nih, gue lebih suka di sini nih. Akhirnya ya udah kita nyanyi. Nah lo prestasinya ada nggak tuh? Prestasinya sih nggak tahu deh, ranking juga nggak pernah, olahraga juga nggak pernah juara. Nggak pernah, cuman kalau prestasinya mungkin dalam bidang seni kali ya, bidang seni. Jadi dulu zaman SMP juga sering ada kayak pentas, kayak teater gitu sambil nyanyi di SMP. Nah kita udah ikutin, nah itu akhirnya kita bisa jadi andalan kelas kita. Terus SMA juga ternyata angkatan 92 itu sampai ikutin festival kita juga pernah menang, jadi mengharumkan nama sekolah itu sendiri. Dan sampai di kampus pun angkatan 92-nya juga akhirnya bisa istilahnya di andalan dan dihormati sama angkatan-angkatan lain karena berprestasi juga di nyanyinya gitu. Jadi kalau dibilang prestasinya cuma di nyanyi, kalau di pelajaran ya gitu deh. Yang penting naik kelas lulus itu aja. Hanya sedikit terpercik darah seni, namun yang sedikit ini justru membesar dalam jiwa dan hati Aryo Wahab. Tiap mendengar lagu, maka disitulah terasa desir hati menderu-deru. Sulit untuk mengungkapkan rasa yang satu ini kecuali merasakannya. Aryo makin menyatu dengan nada musik, kala mendiang ayahandanya memberinya sebuah hadiah. Enggak sih, mama enggak nyanyi, papa tapi bisa nyanyi. Papa bisa nyanyi. Dulu aku ingat juga sebelum papa dulu meninggal, dia sempat beliin aku karaoke. Jadi udah tersebar kalau Aryo Wahab ini suka nyanyi gitu, dan dia pengen tahu anaknya bisa nyanyi apa enggak gitu. Jadi aku dibeliin karaoke, sama dibeliin zaman dulu masih karaokenya tuh masih yang plat gitu, ben, yang piringan gitu, laser gitu, gede segala macam dikasih minus one gitu, akhirnya nyanyi. Papa nggak di kerjaan, nggak di ini sih, cuman kalau di dalam berkarir, papa tuh nggak selalu ngasih ini aja, dia contoh aja gitu. Ternyata apa yang selama ini papa lakuin, terus omongan-omongannya yang menurut kita, ih papa kayak gitu banget segala macam, ternyata itu emang pelajaran bagi kita sekarang gitu loh. Wah ternyata bokap gue dulu bener yang ngomong kayak gitu segala macam gitu. Contohnya, kita gotong royong, semua keluarga, kadang-kadang kita weekend juga diajak ke puncak yang benar-benar untuk hanya kerja, kadang-kadang kita liburannya dikit, ternyata itu bagus banget buat keluarga kita. Sampai sekarang kita kompak gitu loh, sama kakak sama adik saling kompak, terus sesama makhluk hidup gitu juga. Jadi papa kan dulu suka banget melihara ikan, terus kalau kita nggak ngasih makan, papa itu bisa marah banget, marahnya minta ampun gitu. Jadi sampai bilang, kamu kalau nggak dikasih makan gimana rasanya, seperti itu. Jadi emang benar gitu loh,
sampai sekarang, dan ketularan juga sama Jamie anak kita gitu. Ya gitu, sampai situ. Jadi emang banyak banget yang diinginkan papa. Cuman ya seperti bilang-bilang tadi juga, terakhir-terakhir juga papa selalu ngingetin sholat gitu, sholat harus dikuatin. Papa tuh doyan banget makan kacang, kan? Terus, nah kita juga doyan, cuman kita main-mainin gitu, lempar, jatuh semua kan tuh. Jatuh semua, ternyata kegap sama papa kan. Nah itu yang jatuh di lantai itu disuruh ambil dan mengutin dan makan satu-satu semuanya. Karena lantainya semen. Kalau nggak salah waktu SMP, nah, dia udah sering main sama tetangga di jalan. Waktu ada apa itu, break dance apa itu? Nah itu, udah sering main di jalan bawa-bawa transistor. Mereka nyanyi di jalan malam apa gitu. Nah itu, di situ. Nah sampai ke SMA, baru saya lihat kalau dia ini apa, mau itu apa, nyanyi gitu. Aku sosoknya om. Ah sih, nggak pernah, nggak mikirin gitu, nggak mikirin kalau emang niatnya pengen negor tuh cewek, ngajak ngobrol aja gitu loh. Tapi biasanya kita nggak nyamperin cewek, cewek nyamperin kita sih.